Selamat siang, Koh. Langsung kita bakar ya tokonya, Bang? Kita mau ngutip duit. Sopan. Jangan nakal, enak. Ada apa, Bang? Koh, kita mau minta uang keamanan. Kalau aku nggak mau ngasih? Terus kalau nggak ngasih? Dia ini otaknya udah diangkat umur 7 tahun. Jadi, apapun yang aku bilang, pasti dilakukannya. Hati-hati kalau ngomong. Gigit nanti. Ngapain ayah ke ponsel ini ya? Mau install bokep aku. Kayak gini aja lah kerjaan kau ya. Meras orang, pakai otak kau. Kalau mau duit, kau kerja. Wah, susah aku aja kau. Pinggu! Ada jaring type C? Ini pak, 50.000. Kalau aku gak mau bayar, mau apa rupanya kau? Aduhai. Gambar apa, Mri? Menggambar sesuatu yang indah, Bang. Di mana ya nyari kabel telanjang? Telanjang? Tak kalah dunia berputar. Kalibrasi angin menuntunku tak sengaja melihat elok lekuk badan cantiknya. Sehingga dia keterlanjangan. Apa itu, Mri? Terkadang di dunia tak kenal kasih sayang. Kita tak pernah paham apa arti yang mungkin kita tanya. Kalau pelangi datang setelah hujan, maksudnya apa tuh coba? Pelangi? Kupikirnya sudah mulai takut. Menggenggam hujan. Sehingga dia tak lagi tampak. Mati aja kau, Mri. Kebanyakan minum kopi saset kau. Sosok senja. Jatuhnya kayak orang gila kau. Bagaimana menurut abang? Dunia gak selamanya berjalan di atas kita. Bila mana suatu takdir berubah menjadi di mana kita lahir dan rembulan berteriak, ah! Untuk sebuah kekecewaan. Hati yang cemas menjadikan kita tokoh utama di setiap metafora. Senja-senja, udah mau maghrib ini woi, sholat kalian. Tengok tuh masjid sepi, mau kiamat. Gunung adalah tempat terbaik di saat kita menunggu dia dan juga kiamatnya. Udah mau kiamat, Bri? Lari ke gunung! Lari ke gunung! Ini cewek yang abang bawa semalam, Well. Pecah kali ya, Bang? Pecah lah kepala kau. Kau mau lihat videonya? Ntar ya. Ah! Bukan dia itu, pemain bokep itu. Bukan mamakmu ini? Mama mula. Hehe, kakak. Kakak kau yang baru ini, Bang. Memang inilah biasanya. Kau jangan buat berantem aja kau. Udah dulu ya, Yang. Kabarin kalau pulang kerja biar dijemput. Dijemput Polda. Membakari rokok aja kerja kau ya, tai. Alah, rokok aja pun parah kali kalian. Bukan masalah parahnya. Cuman kalau kau mau merokok, sampai habis lah. Iya, Bang, sawan bakar aku. Nah. Biar gak selera lagi kau merokok. Berhasil aku metik tadi malam, ah. Cuma pasti susah kali nih jualnya. Siapa yang mau beli ya? Bang, kau yang nyuri pagar rumahku kan? Babi, bukan aku. Cabut ke sana. Sanggup kali nyuri di kampung sendiri. Pagar pula itu yang kau angkat. Udah ku bilang, bukan aku yang ambil ya. Ya Tuhan, ku doakan yang nyuri di rumahku dapat ganjaran sebesar-besarnya. Ya Tuhan, di dalam namamu yang agung, kusumpahkan yang mencuri di rumahku dicabut nyawanya. Amin. Kalau HP aku yang curi. Yah. Kau rupanya nyuri HP mamaku ya. Tapi pagar bukan aku ya. Ih. Bodoh kali aku ah. Aku kan Islam, ngapain takut? Kan enggak sampai doanya.
Wup, dua batu. Pakailah dulu hotspot kalian. Ada. Hotspot siapa, Bang? Hotspot Amri. Udah, Bang. Pakai hotspot gua aja. Tegurlah Bang Gomri. Enggak ada sopan kau. Ya kan, Bang? Eh, tak lecit. Maju kali kau ya. Bukan anak-anak aku. Cahan kepala kau nanti sini. Itulah kau kan. Wup, bapak kau Joko. Kena kau ini. Wak! Mati kau Joko. Dari mana, Wak? Ini baru dari komplek belakang. Biasalah, nyawa janda. Ngapain kalian di sini? Narkoba kalian? Pijain lah orang ini, Wak, kalau narkoba. Nggak ada di sini yang make. Kecuali anak Wak, Joko. Kalau dia ini anak tai ini memang. Balik kau balik. Jadi orang enggak. Ngabisi beras aja kau. Eh, anak tai. Kau dan tai. Bahasa kau itu, tai. Eh, Joko! Kau nisti aku, ah. Males sekali aku jumpa dia. Pasti banyak yang cakap. Eh, masih ingat kau sama aku kan, Jok? Ingat lah. Apa kegiatan sekarang? Sekarang aku bisnis, Jok. Alhamdulillah lah. Punya SPBU. Banyak kali lah cakap kau, tai, tai. Kau sekarang sibuk apa, Jok? Bisnis juga. Punya kapal aku di Belawan. 3. 1 punya adikku. Oke lah, Jok. Sukses lah ya. Dipikirnya cuma dia aja bisa noko. Awak bisa. Halo, Wak. Jok, aku diterima. Apa? Keterima aku kerja di tempatmu? Oke, oke. Bisa aku masak ya, Wak? Makasih. Is, berkurang juga angka pengangguran, ah. Ih, kerja di sini kok rupanya? Penipu, penipu. Kau kritik servis yang baru masuk itu, Jok? Jok, ini toilet yang kau bersihkan. Yang perempuan aku aja, ya. Pak Bos, ngapain dibersihkan? Selamat pagi, Joel. Selamat pagi, Pak Bos. Selamat pagi, Joko. Selamat pagi, Pak Bos. Kurang keras. Selamat pagi, Pak Bos.